dan buang. Oke, kita bakal berangkat. 3, 2, 1, luncur. Berangkat bos. Berangkat bos. Berangkat deh. Yuk, ketemu lagi bersama gue Ricky Raman di game Minecraft-nya ya bro. Oke, pada hari ini gue tidak pakai facecam dulu deh, dan sekarang ini dalam mode kreatif ya bro. Waduh, kok ada villager di sini ya? Yo, udah bodo amat ya. Sekarang gue itu ada apa boy? Oke, aduh malah kesana gue. Oke, kita coba lihat dulu deh kesana. Ini ada apa bro? Loh, kok ada kayak bangunan kayak gini ya? Oh, ini bangunan villager biasa ya bro. Oke, coba kita lihat dulu. Oh iya, ini bangunan villager biasa ya bro. Dan pada hari ini ya bro, pada hari ini gue mau menunjukin sama kalian semua, di Minecraft itu ada yang namanya roket ya bro. Oke, sekarang kita menuju ke inventory. Dan sekarang ini kita coba lihat, kita klik space. Oke, di sini ada space. Di sini ada bajunya ya bro. Baju ini helm. Ini ada baju astronotnya ya bro. Dan sekarang ini celana, ini sepatu coy. Oke, kita pasang dulu dah. Kita pasang dulu ya bro. Oh, ini dia. Kita pasang helmnya. Oh, bukan itu. Ini tameng coy. Oke, ini masang. Oh my god, kita udah memakai helmnya ya bro. Dan mantap coy. Dan sekarang kita bisa pakai bajunya lagi coy. Bajunya mantap boy. Mantap bajunya boy. Dan juga kita sudah memakai helmnya bro. Oke, mantap. Sekarang kita bisa memakai ini apa lagi coy? Memakai celana ya. Kita bisa memakai celana. Mantap jiwa coy. Celananya ada garis birunya gitu ya bro. Oke, dan sekarang kita bisa memakai apa lagi nih? Memakai sepatu. WD, tampan sekali coy. Tampan jiwa. Kita sudah memakai baju astronot ya bro. Wih, mantap coy. Oke, dan sekarang kita bisa nge-spawn roketnya ya bro. Oke, kita ini ada beberapa roket ya. Oke, coba kita space dulu. Space lagi, kita klik. Salah. Oke, dan kita klik space. Dan di sini ada beberapa roketnya. Ada apa nih? 3, 4, 5, 6. Waduh, banyak sekali ya bro. Oke, coba kita kesana dulu ya. Kita klik sini, set. Widih, waduh gigaw. Ini kok sehebat gini ya. Aduh, terbentuk ini apa nih? Terbentuk dari silver. Ini dari iron dan emas ya bro. Wah, mantap sekali ya. Oke, kita spawn lagi yang kedua ya bro. Kita spawn roket yang kedua. Oke, coba kita lihat. 1, 2, 3. Waduh gigaw. Waduh, lebih besar ini ternyata ya bro. Wah, mantap sekali coy. Waduh, lebih besar ini coy. Widiu. Ini depannya ya. Dan sini kabin pesawatnya untuk pilotnya ya bro. Oke, dan sini kita bakal nge-spawn yang warna ungu ini lagi ya bro. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Wah, mantap coy. Enggak, lebih mantap ini bro. Enggak bagus ini warna ungu coy. Enggak suka gue. Lebih suka warna putih itu ya. Yang lebih mantap ini ya. Lebih paling mantap itu ya bro. Oke, coba kita point penture. Waduh, penture. Coba kita coba lihat. 3, 2, 1. Klik. Widiu, mantap sekali. Waduh, waduh, kepotong dah jadinya warna ungu ini. Aduh. Oke, jadi kita ini, wih, lebih besar ini bos. Lebih besar ini ya bro. Widih, ini kabin pesawatnya lebih luas daripada ini ya. Wadaw. Oke, dan coba kita lihat lagi fire. Ini fire lagi ya, kita lebih jauh lagi ya. Siapa tahu ini lebih besar ya bro. Oke, coba kita lihat kanan. Sah. Loh, kok paling kecil ya? Paling kecil ternyata ya bro. Oke, satu lagi. Ini satu lagi ya. Siapa tahu ini yang paling gede ya bro. Coba kita klik. Sah. Wah, ini paling gede coy. Waduh, ini harus kita jejerin ya bro. Oke, dan di sini mantap sekali ini. Oke, di sini paling lengkap ini ya. Di sini soalnya ini ada tempat tidurnya ya bro. Dan di sana juga ada crafting table, dan di sana juga ada pot bunga. Oke, mantap. Berarti kita bakal pakai yang paling besar aja ya bro. Karena situ tadi ada tempat tidurnya juga ya. Oke, kita bakal memakai yang itu aja ya bro. Karena ini tempatnya paling istimewa ya. Oke, kuning ini juga mantap coy. Oke, kita bakal naik dulu ya bro. Oke, ini mungkin kita bakal klik kanan. Mantap. Dan kita bakal naik ke sini dulu. Oke.
Oke, dan kita bakal masuk, kita klik ini dulu. Wih, di dalamnya mamang. Oke, kita mungkin bakal review semuanya dulu deh, bro. Kita bakal review dulu deh. Yang paling besar ini nanti aja deh. Yang lain aja. Lah, ketutup lagi dong. Oke, kita bakal review yang pertama dulu, yang kita spontan ya, bro. Oke, kita bakal review yang ini dulu. Ini yang paling nggak bagus. Aduh, kok nggak bagus kayak gini bentuknya ya, bro. Oke, kita coba buka, set. Buka, masuk. Aduh, sulit masuk kayak gini, mang. Oke, okay, oke. Okay. Oh, ini langsung ke kabin utamanya ya, bro. Kayak gini ya. Oke, okay, ini tidak istimewa ya. Ternyata cuman seperti ini ya dalamnya. Coba kita masuk. Lah, kok nggak bisa masuk dah? Oke, okay, masuk, coy. Oke, okay, akhirnya kita berhasil masuk. Dan sini cuman ada... Ini buat apa, coy? Ini buat nyalain lampunya ya, bos. Aduh, oke. Okay, dan sini kita buat buka pintu lagi. Dan sini ada hopper untuk bahan bakarnya ya, bro. Dan di sini kita mempunyai kita. Kalau klik launch, kita bakal berangkat keluar angkasa ya, bro. Oke, okay, kita bakal keluar lagi. Dan kita bakal review yang selanjutnya ini. Video. Dan ini apa nih, coy? Oh, ini buat ngebuka pintunya ya. Oke, okay, jadi kita bakal naik dulu ya, bro. Oke, okay, kita bakal naik, set. Naik. Lah, nyangkut dong. Aduh, ini kok gini sulit dah. Naiknya ini sulit ya, bro. Aduh, nyangkut dah. Oh, enggak. Ya, oke. Okay. Oh, ini buat ngebukanya lagi. Dan di sini, oh, ini masih belum mencapai pintu utama ya, bro. Ini apa nih, coy? Oh, ini adalah turbin untuk roketnya, bro. Ini yang nanti ngeluarin apinya ya. Dan di sini ada hopper. Oke, kita bakal naik lagi. Mana klikannya, coy? Oke, ini buat naik. Oke, sip, kita bakal naik. Dan di sini ada apa? Oh, kita sudah sampai di kabinnya ya, bro. Dan di sini, oh, ini adalah untuk udaranya, bro. Kalian bisa dengar sendiri tadi ya. Ada kayak gitu ya, bro. Itu adalah bunyi suara untuk udaranya mengisi gitu ya, bro. Oke, mantap, cuy. Di sini, oke, ini kosong ya. Gue kira sini ada bahan bakar nih tadi, bro. Oke, dan di sini untuk berangkatnya lagi ya. Oke, dan kita bisa keluar lagi, coy. Oh, keluar kita lewat mana nih? Ah, aduh, sulit amat keluarnya nih. Oke, dan kita udah keluar nih, bro. Aduh, sayang sekali ya ungu ini ya, bro. Kita spawn lagi deh ya sebelah sini ya, set. Buat kita review lagi ya, bro. Oke, ini masuk lewat mana, Pak? Oh, lewat bawah sini ternyata. Oke, kita bakal naik. Aduh, oh, ini nggak ada pintunya ya, bro. Beda ya sama yang tadi. Oke, dan di sini ada, oh, ini ada peluncurnya ini ya, yang ada titik hitamnya ini. Dan di sini hopper untuk meletakkan bahan bakar. Lah, kok nggak bisa ya? Naiknya lewat mana nih, coy? Lah, lewat sini nggak bisa, nge-stuck. Waduh, ini harus memiliki kekuatan terbang juga. Oke, dan di sini, oh, cuma sederhana gini doang ya, bro. Seperti gurita ini bentuknya ya. Langsung saja di sini bisa terbang ya. Ah, ini nggak asik nih. Aduh, sederhana sekali ya, bro. Oke, kita bakal turun lagi dan kita bakal review lagi. Yang mana yang belum, bro? Yang mana yang belum? Oh, oke. Okay. Yang ini ternyata yang belum ya. Oke, ini dia. Dan kita bakal naik ya, bro. Set. Oke, ini udah bisa naik. Set. Oke, naik. Oh, di sini buat apa nih? Oh, ini buka pintunya biar lebih enak. Nah, lebih enak ini, coy. Biar nggak buka terus. Anjay, nggak dari tadi dah. Oke, dan di sini kita bakal naik lagi. Di sini tombolnya nih. Set. Naik. Lah, kok kita ada di luar ya? Oh, ini terpenggal ya, bro. Waduh, ini nggak beres ini, nggak bisa ini. Aduh, kita biar spawn lagi ya, karena jadi terpotong oleh yang ungu ini ya, bro. Kita spawn lagi, ser. Eh, bukan ini dah. Bukan ini ya, bro. Aduh, yang ini. Set. Sah. Oke, ini dia, kita bakal masuk lagi ya, bro. Lah, elah, ke klik kanan lagi dong. Oke, kita bakal masuk ya, bro. Ke klik kanan lagi tadi gua. Lah, ke klik kanan lagi, anjir. Salah. Nah, kita klik kanan. Oke, ini dia ya, bro. Kita bakal masuk sini dan kita ubah dulu. Nah, biar nggak klik kanan lagi ya. Nanti ke spawn ya, ke tumpuk-tumpuk ya. Malahan. Oke, jadi kita bakal masuk. Wih, dalam ini apa isinya, boy? Oke, kita masuk. Kita udah review sampai situ tadi. Oke, dan sini ada banyak chest yang kosong ternyata. Dan di sini ada, ini adalah bahan bakar oksigen lagi ya, bro. Kalau kita klik, coba dengarkan. Wih, ada bahan bakarnya nih, ada tumbuhannya ya, bro. Biar kita bisa napas nanti di luar angkasa ya. Oke, dan kita di sini masuk langsung ke kabin utamanya ya. Oke, kita keluar lagi, keluar sini aja deh. Oke, biar lebih instan ya. Dan yang terakhir ya, bro, paling the best ya ini. Oke, kita bakal masuk sini ya, bro. Wah, nggak sabar nih gua. Oke, jadi kita bakal set, lihat. Oke, di dalamnya terdapat nggak ada apa-apa. Ini mungkin yang hitamnya tadi ya, bro. Ini adalah pendorongnya mungkin ya. Oke, kita bakal naik lagi. Apa yang ada di dalamnya ini? Oke, coba kita klik. Set, naik, coy.
Mantap, di sini ada juga mantap ya. Oh, sini kosong juga. Harusnya ini ada isi bahan bakarnya ya, bro. Di sini bahan bakarnya kita memerlukan gunpowder ya. Di sini kita letakin semuanya, kita buangin dulu roketnya, nggak perlu lagi ya, bro. Oke, mantap, kita buangin semuanya, mamang. Dan oke, kita memerlukan gunpowder ya. Iya, gunpowder-nya banyak lah ya, 64 satu stack deh. Oke, kita isi dulu bahan bakarnya. Kita sebelum ke atas dulu ya, bro. Kita kasih dulu deh ya sebelum kita mengisi bahan bakar. Dan di sini ada tempat tidur ya, bro. Dan ini buat apa, cek? Buat nyalain ya. Oh, pantas sekali ya. Pas sekali di sini sekarang sedang sunset, coy. Oke, dan kita sekarang set. Oke, mantap, coy. Dan kita di sini langsung kabin utamanya kita bakal berangkat ya, bro. Sebelum itu kita bakal isi bahan bakarnya dulu dah ya. Bahan bakarnya kita isi, kita set, kita isikan. Set. Oke, sampai full ya, bro. Karena ini besar ya roketnya, jadi kita isi sampai satu stack ya, bro. Oke, tinggal 10 set. Udah ya, semuanya keisi ya, bro. Harusnya ini sudah full sih, harusnya ya kan. Dan di sini sebelum kita berangkat, udaranya harus kita isi dulu. Mantap sekali, bro. Biar kita bisa berangkat nanti ya. Oke, dan sekarang Oh iya ya. Kita masih belum mempunyai tujuan ya. Nah, ini space. Oke, kita harus mempunyai tujuan. Kita harus mengespon teleskop dulu ya, biar kita bisa berangkat. Teleskopnya bisa di dalam gak ya? Oke, kita ternyata bisa ya, bro. Dan kita juga memerlukan sesuatu yang namanya adalah space. Kita klik space dulu. Dan ini dia, namanya space travel mode ya, bro. Oke, travel card ya. Waduh, salah gua ya. Dan kita bakal ngeklik lagi. Salah satunya adalah bahan bakarnya koordinat ini ya, koordinat yang sekarang kita berada. Oke, kita tinggal klik kanan. Dan itu adalah titik koordinat kita berada sekarang ya, bro. Dan sekarang kita bakal mengklik set, klik kanan. Dan kita bakal record data ya. Kita rekam datanya ya, bro. Kita mau kemana? Kita mau ke bulan atau mau ke Mars? Nah, ini bentuk Mars ya. Dan ini ke bulan. Oke, kita record. Kita bakal ke bulan ya, bro. Dan di sini sudah destinationnya sudah ke bulan ya, bro. Oke, kita bakal kembali. Dan kita, aduh, ini kok keluar ya. Oke, jadi bakal kita letakin ya, bro. Ini yang belum sudah, ya ini yang sudah ke-record ya, bro. Oke, mantap sekali. Ini buang dan buang. Oke, kita bakal berangkat. 3, 2, 1, luncur. Berangkat, bos. Berangkat, bro. Berangkat, coy. Kok ngebak. Oh, coba kalian lihat di sana ya, bro. Kita berangkat, coy. Oke, kita ini masih berangkat, coy. Oke. Waduh, kalian bisa dengar bunyinya kan? Waduh, kita ini sedang berangkat menuju ke bulan, bro. Waduh, mantap sekali, coy. Udah sampai nih, coy. Loh, kok nggak bisa gerak gue ya? Oh, itu ada bumi ya, bro. Wah, sampai jumpa, coy. Aduh, sampai jumpa. Aduh, kita sekarang menuju bulan ya, bro. Aduh, ini masih ngambang-ngambang sedikit ya. Nggak kelihatan gitu ya. Tadi ada bumi, coy, di bawah. Oke, ini kita berada di mana, coy? Udah sampai atau belum nih? Oh, masih, coy. Kita masih berangkat ya, bro. Oke, kita diam saja dulu. Oke. Oh, sudah ya. Oh, gravitasinya di sini berkurang ya, bro. Oke, roket controllernya orbit. Oke, coy. Kita udah ada di bulan atau apa nih ya? Oke, kita turun dulu ya, bro. Apakah kita bisa keluar? Oke, coba kita lihat ya. Kita coba turun. Apakah bisa keluar kita ya? Oke, ini kita sedikit-sedikit terbang gitu ya, bro. Karena kita ini berada di bulan. Oke, turun. Buka pintunya, coy. Lah, kok nggak bisa? Lah, sulit ya pakai itu ya. Gue hilangin aja deh. Oke, kita bakal turun ya, bro. Bakal turun ke bawah. Oke, di sini lah kita bakal keluar. Wih, kita sekarang berada di planet, boy. Belum ya? Lah, belum sampai, coy. Belum sampai ini. Aduh, belum sampai. Itu bumi, coba kalian lihat. Kita sudah di luar angkasa, coy. Itu bumi. Oke, kita bakal masuk dulu ya, bro. Oke, kita ini belum sampai, coy. Aduh, gua udah keluar aja. Oke, kita bakal keluar masuk lagi. Aduh, ini rada melayang ya badan kita ya. Soalnya kita ini sudah tidak ada gravitasinya di luar ya. Oke, kita travel land. Gimana ya? Travel aja deh ya. Kita klik travel, minimum amount requirement. Oh, bahan bakar. Ternyata bahan bakar kita kurang. Oke, gue isi dulu dah. Oke, bakal kita isi ya, bro. Bakal kita isi nih sampai 4 stack nih ya bahan bakarnya. Oke, bakal gue isi dulu ya. 4 stack nih, mampus dah. Semuanya bakal gue isi nih. Oke, bro, udah gue isi yaitu sampai 10 stack ada juga tadi ya. Banyak sekali dah, coy. Oke, ini pasti full tank ini. Oke, kita travel.
9000 sudah fullnya ya. Oke, mantap, itu ya. Di pojok kiri atas kalian bisa lihat ya, di situ ada tulisannya 7400 per 9000 ya, Bro. Oke, kita bakal sampai atau belum ini ya? Oke, kita masih di luar angkasa dan udah sampai, Bos. Oke, ini kita masih belum bisa gerak ya, dan kita ini masih jalan ya, Bro. Suaranya kalian bisa dengar sendiri. Oh, itu bumi, Cek. Masih ngebak. Oh, masih jauh ya. Oke, kita masih menjauh ke dari bumi ya, Bro. Ini masih belum sampai nih ya. Oke, bulan, I'm coming. Kita bakal ke bulan ya, Bro. Oke, itu bulan. Itu bumi ya. Masih belum ya kita sampai ya. Mana nih ya? Kita masih belum bisa gerak nih, Coy. Oke, kita tunggu dulu deh ya, sampai kita menuju bulan dulu ya. Oke. Oke, ada bunyinya masih ya. Ternyata perjalanannya ini lumayan jauh ya, Bro. Oke. Kita apakah sudah sampai di bulan? Apakah sudah sampai di bulan, Mamang? Aduh, kita ini pintunya jauh amat dah ya, di bawah ini ya, Bro. Jadi kita harus turun dulu nih, baru bisa ngecek nih. Oke, kita turun dulu. Sulit amat dah turunnya. Soalnya ini terang ya, Bro. Kita, waduh, ini kayaknya belum sampai nih. Ini dia bulan. Oke, sedikit lagi ya, Bro. Sedikit lagi kita bakal sampai. Oke. Sedikit lagi kita bakal sampai, Bro. Oke, kita bakal naik lagi nih ya. Aduh, oke, sedikit lagi sampai, Coy. Waduh. Oke, kita travel lagi, Coy. Travel. Oke, kita bakal sampai sedikit lagi. Oke, gua sudah enggak sabar ini ya. Kita berada di bulan. Waduh. Wah, malah kembali ya, Bro. Waduh. Widih, ini pesawatnya hancur, Bro. Kita, gua klik land tadi kan malah hancur, Coy. Malah kita kembali ke bumi dan waduh, ini sangat besar dampaknya, Bro. Waduh, mantap, Coy. Ini yang gua tadi berada di sini kan malah hancur bawahnya, Coy. Saking besarnya kekuatan yang diberikan oleh roketnya, Bro. Waduh, mantap sekali ya, Bro. Oke deh, nanti bakal gua lanjutin lagi ya, Bro. Kita bakal ke Mars yang sebenarnya dan bulan sebenarnya, Bro. Oke, ini tadi kita masih nge-stuck di luar angkasa ya, Bro. Masih belum sampai. Nanti bakal gua lanjutin. Kalau kalian suka, silakan klik tombol like-nya. Kalau like video ini sampai 1000 like lebih, bakal gua lanjutin ya, Bro. Oke, ya, Bro, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe di channel gua, dan pantengin terusnya channel Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky.